Satu unit minibus jemputan karyawan terbalik di Bukit Daeng pada hari Senin 13 Juli 2020 sore. Minibus Mertua Siaan menyebutkan kecelakaan tunggal yang dialaminya karena adanya mobil yang pribadi yang tiba-tiba berhenti di depannya saat akan melintasi Bukit Daeng. Mertua menyebutkan awalnya ia berangkat dari kawasan Batu Waji dan ingin menuju kawasan Kabil guna melakukan penjemputan di PT Sinergi. Akibat peristiwa tersebut, saat ini arus lalu lintas dari arah Batu Waji menuju Muka Kuning terpantau sedikit mengalami kemacetan dikarenakan para pengguna jalan yang berhenti guna melihat kondisi di TKP kecelakaan. Sementara itu, saat ini dua personel Satlantas Polresta Barelang sudah terlihat mendatangi lokasi dan tengah meminta keterangan pengemudi minibus. Jangan lupa like and subscribe